selamat datang di event Japan Carnival Balikpapan. Ayo kita tanya-tanya yuk. Mas-mas, ini apa nih mas? Apa ini mas? Oh ini kita dari komunitas Gundam Base Balikpapan. Oh gitu kan mas? Ini robot bisa diajak ngobrol kan mas? Memangnya mantan mas diajak ngobrol, ya nggak bisa lah. Oh shit mas, aduh, cibai lu mas. Ini rakitnya berapa lama ya mas, kayak gini mas? Tergantung mas, tergantung dari ukuran kitnya masing-masing, kan ada skalanya. Model kit Gundam seperti ini, ada skala 1.44 tuh biasanya ya, kalau orang normal 3 hari gitu. Ada skala 1 per 100 kayak ini, itu mungkin ya semingguan. Ada mungkin dalam hitungan jam juga bisa selesai langsung, kayak yang SD seperti ini, seperti itu mas. Oh gitu ya mas. Kalau kesulitannya masing-masing sih, beda-beda. Baru saya sadar. Kalau harga biasanya sekitaran berapa ya mas ya? Aduh, ini kok salah harga personal ya mas itu. Beda-beda gitu. Oh beda-beda ya. Mungkin ada yang dari harganya 100 ribuan yang kecil kayak gini, sampai ada yang harga jutaan ada juga mas gitu. Oke. Nah kalau kayak gini kok ini beda warnanya ini mas, kayak gini-gini nih mas. Oh iya, kayak ini dicat mas. Jadi nggak, ini model ini nggak cuma dirakit aja seperti dirakit terus dipajang, nggak seperti itu. Bisa di kreasi yang lebih jauh lagi seperti dicat seperti ini, terus di custom seperti ini, dibuat rusa battle damage istilah seperti itu gitu. Jadi buat untuk apa kreasi seni itu bisa wah gitulah gitu. Wah, masih ini informatif sekali ya. Oh iya, luar biasa. Sudah hampir 4 tahun menggeluti hobi seperti ini. Luar biasa. Berarti makan dari sini juga, Mas ya? Alhamdulillah dari sini, Mas. Luar biasa. Apa nama CV-nya, Mas? Hah? Apa nama CV-nya? Sinar Barokah. Sinar Barokah Fair Kalimantan ya. Fair Kalimantan. Mantap, ya. Jiwa.